Indonesia agar pertahanan tidak gampang dieksploitasi oleh para pemain dari Vietnam. Dan kita lihat baik tadi sekali. Ya, Nathan Chaon ya melakukan clearance dengan baik. Indonesia mengguru kemenangan pertama di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam dua pertandingan sebelumnya, timnas Swan Sin Tayong kalah dari Irak dan imbang dengan Filipina. Usaha Indonesia untuk menggapai kemenangan didukung tren negatif Vietnam. Dalam lima pertandingan terakhir, timnas Swan Philip Troister selalu menelan kekalahan. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong langsung memberikan kesempatan debut kepada dua pemain anyarnya, Jesus dan Nathan Chaon, pada laga pertama melawan Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, putaran kedua Grup A di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dengan masuknya kedua pemain yang merumput di kompetisi Eropa itu di starter, maka Shin Tae-yong pada laga ini tercatat melakukan 6 perubahan dalam 11 pertamanya melawan The Golden Stars dari liga terakhir saat menang 1-0 di Piala Asia 2023, Qatar 19 Januari yang lalu. Di laga ini, Nathan Chaon langsung unjuk gigi di atas lapangan hijau. Sang pemain berhasil menunjukkan kualitasnya dengan menghentikan pemain Vietnam. Clearance dengan baik, bersih, dan wasit juga tidak menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Kita lihat, mencoba. Nathan berhasil menahan pemain Vietnam itu dengan tackle bersihnya. Bola berhasil disapu keluar dari area berbahaya. Agar pertahanan tidak gampang dieksploitasi oleh para pemain dari Vietnam. Dan kita lihat baik tadi sekali. Ya, Nathan Chaon ya melakukan clearance dengan baik. Posisi Nathan di laga ini sangat vital bagi anak asuh Shin Tae-yong. Debutnya ini dia langsung ngegas dan menunjukkan performa yang apik di lapangan. Agar pertahanan tidak gampang dieksploitasi oleh para pemain dari Vietnam. Dan kita lihat baik tadi sekali. Ya, Nathan Chaon ya melakukan clearance dengan baik. Bersih, dan wasit juga tidak menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Kita lihat, mencoba menghadang. Gimana, seru banget dong pastinya. Iya, pokoknya kalau ada informasi terbaru dari dunia sepak bola, waduh, udah pasti seru banget deh. Kalau kamu masih merasa kurang dan pengen tahu informasi seru lainnya, kamu pantengin terus aja FGD Football. See ya!